Kedah terlebih dahulu Akmal. Jadi ini dia sebahagian yang nampaknya cukup ampuh diturunkan oleh Aidil Syahrin pada malam ini. Ya, Aidil berjaya menurunkan barisan terbaik. Tidak ada masalah kecederaan pada Jodor Tazim dengan kesan 1-3. Dan ini dia keselamatan utama untuk Pahang pada malam ini. Karena agak dia dari Rowley Sadi Ramdhani untuk KMB. Bali peluang Wan Zarunizam. Satu sepakan yang cukup baik dari Wan Zarunizam untuk meletakkan Pahang satu gol di hadapan. Ianya pastinya tidak disangka-sangka oleh pemain-pemain dan pertahanan Kedah. Ruang yang diberikan terus dimanfaatkan untuk meletakkan Pahang satu gol di hadapan. Ini gol kedua musim ini untuk Wan Zarunizam dalam Piala Malaysia. Ya, apabila beliau menerima bola, kita lihat sedikit tening. Beliau tidak teragak-agak untuk mengambil satu rimbatan terus dan tepat ke arah penjuru. Baik, Sadil Ramdhani berjaya melepasi kawalan pertahanan. Macam lagi Sadil dalam kawasan penalti. Penalti untuk Pahang. Ada sentuhan dari Renan Alves sekaligus menghadiahkan sepakan penalti untuk Sadil Ramdhani. Disepakkan penalti untuk Pahang selepas Sadil dijatuhkan oleh Renan Alves. Ini permulaan yang pastinya tidak dimahukan oleh Kedah pada malam ini. Ya, bijak Sadil lah. Beliau laju membawa bola ke arah Renan. Peluang untuk dia menjadikan gol ketujuh peribadinya. Dari Dixon. Mudah untuk menewaskan Ifwan. Untuk cadangan kedua Pahang pada malam ini. Dari Dixon Wakame. Meletakkan Pahang dua gol di hadapan. Dan merupakan jaringan yang ketujuh pribadinya musim ini. Di Pahang memastikan mereka mengawal sepenuhnya separuh masa yang pertama ini dengan dua gol. Ya, ketenangan dan juga teknik yang baik daripada Dixon. Menyaksikan mereka ketinggalan 0-2 ketika ini. Dan ketika ini peluang untuk Azhabuddin Akil melakukan cutback. Peluang kali ini sepakan. Jaringan kelima pribadi untuk Rodriguez pada kancah Piala Malaysia musim ini. Ambil itu. Sekali lagi sepakan penalti diberikan kepada Kedah. Dan kali ini Harold Gulon dilayangkan kad kuning. Nampaknya inilah yang kita ingin saksikan. Pertarungan yang cukup dramatik sekali dalam separuh akhir pertama. Dua sepakan penalti dalam masa 2 minit untuk pasukan yes. Kedah. Jadi Rodriguez berapa Melisa mudah untuk Fernando Rodriguez berjaya memperdaya Melisa untuk jaringan penyamaan buat Kedah. Jadi dua gol untuk Rodriguez pada malam ini bagi mengikat semula kedudukan dua sama di mainan yang ke-40. Jadi Fernando Rodriguez menyelamatkan maruah Kedah di separuh masa yang pertama ini dengan jaringan gol penyamaan mainan ke-40. Ya, inilah Dixon Wakame berdepan dengan Renal Ves. Masih lagi Dixon. Tolakan untuk Sadil. Mencari ruang untuk melepaskan sepakan. Tinggalkan untuk Azam Aziz. Akhirnya usaha Pahang untuk kembali mendahului berjaya disempurnakan oleh Nur Azam Aziz. Menit ke-73. Dia yang tidak dikawal di bahagian tengah berjaya menyempurnakan tolakan yang dilakukan sebentar tadi. Sadil Ramdhani dan Nur Azam lakukan jaringan pertamanya musim ini. Dari Ega Benat sepakat terus tandukan ke belakang dan bagaimana? Dan akhirnya jaringan berjaya dihasilkan. Hasrat Kedah untuk bangkit berjaya terhasil. Menerusi Zakwan Adha. Jaringan di menit-menit akhir waktu kecederaan. Menit ke-94. Zakwan Adha Abdul Razak menjaringkan gol penyamaan buat Kedah pada menit ke-94. Untuk Kedah menyamakan kedudukan 3 sama dan sekaligus menafikan rekod mereka tewas di
stadium Darul Aman. Ya, itulah yang saya katakan tadi ya. Jika delivery ini baik, kita lihat bagaimana pergelutan yang berlaku. Bijak Azamuddin melakukan langkah ke pentas akhir Piala Malaysia di musim 2019 dalam saingan Piala Malaysia. Satuan yang mudah untuk Kedah berada di depan. Yang bijak di sini kalau kita lihat ketika bola itu datang kepada beliau, beliau terus membuatkan satu first touch. Dari situlah kita melihat bagaimana penjaga gol Hamid Lizaz sudah pun terpaku dengan tenangan yang dilakukan oleh Fernando Rodriguez sendiri, kerana beliau merasakan mungkin Fernando juga masa lagi. Dixon, jaringan penyaman Dixon Wakame hanya mampu diperhatikan oleh Ifuan Akmal. Kedah di sini kita lihat bagaimana beliau sendiri cuba untuk membuat gerakan itu sendiri. Kita lihat bagaimana beliau cuba untuk melepasi Alves dan cuba melepaskan satu lencungan, satu sepakan lencungan yang membolehkan menewaskan Ifuan pada perlawanan malam ini. Pemasan Zakwan untuk mengejar. Zakwan dapat menapas payah kedudukan ini. Peluang untuk Kedah dan jaringan yang percaya dicipta untuk Kedah kembali mendahului Jonathan Bauman. Tidak mempersia-siakannya untuk membuat clear. Di sini kita lihat bagaimana satu hantaran itu baik dilakukan oleh Bando Bakhtia. Tetapi Zakwan, kredit perlu diberikan kepada beliau. Beliau cuba untuk membuat pressing kepada Zubir. Dan di situ ketika bola itu hadir kepada beliau, beliau cuba melorongkan bola kepada Jonathan Bowman, memulihkan Jonathan Bowman, melepaskan satu rembatan yang mudah menewaskan Helmet Liza dan juga pertahanan pasukan Pahang. Daripada gandingan Matthew Davis dan juga Suarez. Panah ada Matthew Davis, ruang untuk Pahang! Diletakkan di situ oleh Azhar Ustaimi! Satu gol yang tercantik dilakukan oleh Lazarus Kambi itu sendiri. Beliau tidak menunggu lama untuk melepaskan satu rembat yang dilakukan oleh Asaki Hamzah itu sendiri. Dan di sini kita lihat bagaimana hantaran lintang dilakukan oleh Matthew Davis, tetapi tidak berjaya dikeluarkan oleh Asaki Hamzah dan membolehkan Lazarus Kambi melepaskan satu rembatan dan menewaskan Ifuan. Lepaskan satu rembatan. Lepaskan balik ke pelang untuk Lazarus Kambi! Disudahkan oleh Lazarus untuk gol yang ketiga buat Pahang. Lazarus Kambi, beliau bijak melorongkan bola kepada Lazarus Kambi. Dan saya rasa di sini kita melihat bagaimana hantaran itu baik dilakukan oleh Dixon Wakame. Beliau cuba melepasi Daniel Alves. Selepas itu melorongkan bola itu kepada Lazarus Kambi. Dan saya rasa Lazarus Kambi tidak menunggu lama ya. Yang diperlukan sang gelang merah. Jaringannya diberikan oleh pengada perlawanan Suhaimi Mat Hassan, mendapat bantahan dari pemain-pemain Pahang. Dan kali ini mungkin pandangan dari pengada tambahan yang akan menjadi penentu. Ya, memang betul. Kalau kita lihat bantuan pengganda tambahan yang penting pada ketika ini ya, kerana kita boleh lihat pemain-pemain pasukan Pahang cuba untuk memberi ataupun memberi satu patah dua kata, kerana kita lihat bagaimana sudah pun memasuki gol pasukan Pahang. Kena dari sudut ini agak sukar untuk melihat jaringan di awal masa tambahan ini. Pada Bando Bakhtia ada Alves. Oh! Jaringan yang dilakukan. Bagaimana hantaran yang dilakukan oleh Bando Bakhtia. Dan bagi saya tiada pemain yang mengawal Daniel Alves di situ. Dan ketika bola itu datang kepada Daniel Alves, mungkin Daniel Gulan tidak dapat mengawal beliau dengan betul baik. Dan di sini sekali lagi Daniel Alves. Dixon diawasi oleh Alves, cekakan penalti bukan oleh disewakan kami, tetapi mungkin di sini ada tarikan sama akan dicari oleh Gulon. Sudutkan sama, jawapan yang sama untuk
Untuk Fahal mengikat kedudukan. Kerja tenangan yang dilakukan oleh Rulon. Bola itu Kedah pula. Lepaskan kepada Fernando Rodriguez. Mampukah beliau menyempurnakannya? Beliau berjaya. Fernando Rodriguez mencedakkan jaringan yang kelima buat Kedah. Dengan begitu tenang sekali. Ada ruang buat Dixon. Lima sama. Bersama kami. Tetapi sayangnya clearance yang dilakukan oleh Badru Bakhtia tidaklah begitu kuat. Dan sekali lagi Gulan cuba untuk melorongkan bola kepada Risa Wakame. Dan Risa Wakame dengan terakhir drama di Darul Makmur dengan Kedah mara ke pentas final Piala Malaysia 2019. 10 jaringan yang terhasil, 5 sama di antara Pahang dan Kedah. 8-8 secara aggregate, tetapi kelebihan jaringan yang membawa